Yo teman-teman, kembali lagi sama gue Rosyo dan Warzone Mobile. Kemarin tuh update, ini game kayaknya tiap hari tuh update ya, update lagi, update lagi, update lagi. Dan ya nggak ada perubahan terlalu signifikan sih kalau gue rasain. Tadi gue sempat live streaming juga waktu sahur, nyobain kayak di MP-nya itu ya kayak biasa sih MP sebenarnya. Tapi supaya lebih jelas, kayaknya kita coba mainin aja dulu teman-teman ya, sebentar-sebentaran. Shoot the ship, abis itu kita bakal coba juga buat ke Rebirth sama ke Verdansk gitu. Sebenarnya permasalahan paling besar sih menurut gue ya buat Android adalah Verdansk-nya. Karena buat MP tuh aman, MP aman banget ya, bener-bener aman banget. Buat Rebirth Island juga, ya dia ada FPS drop kadang-kadang, kadang-kadang sampai DC juga. Nah yang masalahnya Verdansk nih, buat HP-HP Android. Nah mungkin kalau misalkan emang Verdansk ini khusus buat iOS, tulis aja gitu Verdansk iOS only gitu loh. Jadi Android nggak perlu download aset buat Verdansk gitu kalau emang mau Anda seperti itu. Ini pilihan cuma middle sama high. Kenapa nggak dibuka gitu semuanya? Low, min, ya at least sampai sampai high lah gitu buat HP gue. Peaknya nggak usah kebuka, nggak apa-apa gitu. Jadi ya bisa gue pilih gitu kan antara gue pengen performance atau gue pengen quality. Udah gitu emang Warzone Mobile ini dia emang lebih kerjanya ke GPU kan, GPU sama koneksi. Jadi kalau koneksi lo agak-agak burik itu dia rendernya lama. Jadi sistemnya emang menggunakan sistem dari Warzone 1 dulu gitu. Ya bosen banget gue pakai senjata ini, itu juga pasti udah bosen kan. Ganti dulu deh. Lodot, lodot. Bosen banget senjata ini mulu gue, ini aja iso-iso. Bentar dulu mati. Ini kalau main MP mah udah aman banget kan, main MP aman banget. Udah gitu juga mapnya gini-gini mulu. Sebenarnya kapan sih nih Warzone nih bakal rotasi map? Karena kan dulu banyak tuh mapnya ada TV station ya kan, itu bisa dirotasi lah gitu. Jangan shoot house mulu. Gua tahu lu pengen narikin player CODM gitu kan, yang kangen-kangen sama shoot house gitu kan. Cuma ya map yang lain juga gitu. Karena kalau cuma ngandelin shoot house sama Rebirth Island gitu kan susah. Karena player CODM itu kebanyakan masih menggunakan Poco X3 Pro di Indonesia ya. Ya, aku kenapa itu? Hah? Oh, cross missile, baik. Yang musuh yang mana sih? Oh, ini tadi. Ada biru-birunya, ternyata temen gue lagi sakaratul maut. Nah, mungkin kalau ada yang nanya nih, "Bang, itu cara nge-scope-nya miring-miring gitu gimana, Bang?" Caranya kalau pas kalian scope langsung geser kiri, Bang. Enggak bohong gua. Lu pakai ini, Bang. Lasernya pakai yang Kentit. Ayo Bang, please Bang, kita harus bisa dapetin top 3 Bang. Abang udah ada sponsornya di dada tuh Bang. Kita turun di tempat yang dulu gue sering turun di sini nih, kalau main di Alcatraz nih. Kalau di Alcatraz namanya adalah Parade Grounds. Di sini gue nggak tahu namanya apa. Gue cari dulu. Yang lumayan. Ada kotak-kotak. Buka kotak sih Bang. Waduh, aim bau banget aimnya. Abang, mau kemana abang? Ah, di atas ada musuh. Woi berhenti woi. Woi nembak woi. Woi, ya gua gak mau nembak, gimana cara nembaknya tadi ya? Ada musuh naik tangga. Ya ampun abang, ada musuh naik tangga. Bukan pantun gua, bukan pantun. Cara berhentiin pakai armor gimana by the way? Coba kita cancel. Itu ada musuh lagi. Bang. Gimana caranya sih berhentiin pakai armor, Bang? Merasa bodoh dah gue. Enemy UAV active. Oh, jangan di auto kali ya pakai full armornya ya. Jadi biar lu manual atu-atu aja kali ya. Gila, gue dapetin dua kali kondisi di mana gue harusnya bisa bunuh musuh cepet. Tapi ketunda, bro. Gara-gara gue lagi pakai armor, mau nyobain cancelnya gimana. Akan tombol ADS nggak mau ke-cancel soalnya dia. Atau gue nyalain force plating armor ya, jadi dia nggak mau berhenti ya. Ini masih aman ya, masih aman, sejahtera, lancar.
Lu. Lu reload dia. Wah, salah gue sih gerak-gerak tadi. Malah gue ngepron, bro. Mereka juga mati di sini. Ya. Wah, di atap situ. Sedikit terlambat, kita harus bisa nyampah tuh lagi. Ada musuh lagi nih. Tuh kan ada aja anjir, mampus lu. Nanti juga mau orang lain lu. Oke teman-teman, nih lobby Verdansk kayaknya aman sejauh ini lobbynya. Tapi lu bang, kaki gua kesemutan bang, sumpah bang, kaki gua kesemutan bang. Berani nanti lu. Gila, di lobby galak banget gua. Ah, tidak, cabut. Oke, percobaan terakhir kita buat di Verdansk ini. Kalau di Verdansk-nya aman di percobaan pertama, berarti Activision sudah sukses membuat Warzone Mobile playable. Walaupun belum bagus, ya yang penting playable dulu lah ya. Di Android gitu kan. Oke, terus gimana bang? Bang, please bang, gue pengen main barengan gitu bang. Tadi main Tribute Island kita misa-misa banget bang. Oh ada Rebirth Island solo aja nih. Gue baru turun ya. Oh gue baru turun. Turun aja bang, tanahin bang. Gini aja bang, sini bang. Gini aja bang. Mau gak sini bang, mau ya. Ini FPS nya drop ke 30an, 20an. Gak apa-apa, masih bisa gerak gue. Aman. Masih ngerender tipis-tipis mungkin nih. Oke. Bakal looting dulu, oke. FPS-nya udah mulai balik jadi 40-50. Tapi kadang-kadang masih ngedrop juga. Sumpah gua kangen banget sama ini, bro. Sama apa namanya? Sama low graphic min gitu. Kita samperin coba nih, ini lagi perang di sini nih. Dua orang nih, bang. Ini bang, let's go, bang. Ini AR kan ya? Tapi AR tapi nggak ada pelurunya. Gitu. Anjir. Ya patah-patah banget, bro. Tunggu gue ini. Akhirnya kita nge-kill, gue patah-patah bang. Depan ada dua orang. Sumpah gak ada peluru ini kita. Sumpah coy, beneran deh, gue gak bohong. Kayak agak patah-patah gitu. Thank you bang, diklaim bang. Ini bang, sini bang. Ini gue gak tau nih apaan nih. Misdirection kah? Enemy UAV active. Pokoknya dimana ada musuh itu bakal kita kejar. Anjay, ini dia. Disampaikan sama dia gue ya, ini ya, sama orang ini ya, sama musuhnya, bukan sama teman kita. Udah kita tirisin. Okay. Gerakan kepiting mau tuh. Ini kayaknya bot deh ini dah. Kayaknya lobbynya lagi banyak bot nih. Gak apa-apa, bagus buat konten. Bot itu adalah sahabat konten Warzone di awal-awal. Karena orang-orang masih bingung nih bedain orang sama bot ya kan. Pokoknya kalau orang tuh sakit bang, orang tuh. Nih tapi ini orang nih, yang ada gambar mahkota nih bang. Dan dia gak mungkin di bawah, dia pasti di atas dia nih. Kejar ya bang ya. Ini tombol tangga tuh apa sih sebenarnya, auto naik dia. Oh supaya gak bingung kali atas bawah ya. Ada kali orang gak bisa naik tangga manual ya. Makanya butuh tombol ya.
Activision cerdas banget sih sebenarnya sih. Pioneer anjir. Ntar lu liat mana sih gua? Ledekin mulu gua anjir. Kontrak bang, Mortal Strike. Kalau ada teman-teman kita yang bisa mendeteksi adanya musuh. Waduh. Yuk. Ngindarnya keren banget ya orang. Cabut dulu. Ayo nembakin kita tadi dari atas. Enggak tahu di mana. Bakal cari tapi di atas kita yang jelas nih kayaknya bakal ketemu sih, gua manjat sini nih. Enemy UAV active. Enemy dropping into the AO. Ngapain bang ambil lototnya bang ya? Emang lototnya bisa ini? Kagak bisa, ini lototnya nggak bisa, dia kesini gitu kan. Sian banget, sedih, nangis anjir. Menderita. Eh, menderita mana tuh? Wah, gue yang mati. Eh, rata kah kita? Wah, dia tiris banget. Tapi tenang, ini adalah Rosio the Gulag Man, teman-teman. Gue nggak pernah kalah main gulag. Kecuali pas streaming tadi pagi. Kalah terus, 3 kali. Tapi ini nggak bakal kalah kita ya. Yuk. 1v1 situation. Kalau gue kalah gulag, video ini bakal berakhir, teman-teman. Ya, patah-patah lagi. Jangan alasan. Jangan jadikan patah-patah sebagai alasan. Eh, nggak mau gerak gue. Itu dia, Gulag Man. Wadidaw, ada musuh. Wadidaw, dia mati. Bro, itu kiri bro. Takis bro, nice bro, takis bos. Eh, sini bang. Thank you bang. This wall. Thank you brother. You are my brotherhood. Tapi gua bagi armor dong bang. Gak ada armor anjir. Ini buy station. Beli teman dulu. Armor mana armor? Armor box. Armor box bro. Bro armor box bro, isi bro. Isi bro. Nah. Enemy UAV. Rek bang. Nice bang. It's good. Kalau gue pakai senjata bang. Oh RAM 7 nih, katanya lagi OP RAM 7 nih. Bagus. Gue pakai senjata OP. Senjatanya berskin juga lagi kan. Ya itu teman udah kita beli bang, liat bang. Teman yang kita beli di belakang bang. Mati lagi dia. What the hell. Aim gue busuk banget bro. Rip aim banget gue. Gak apa-apa, ntar yang rip aim di-cut. Yuh, bang Diswo, sikat dulunya bang. Takis bos, gokil bang Diswo. Cakep. Mau self revive, gak ada bang. Ini gue combo maut banget ya sama bang Diswo. Gokil. Enemy UAV active. Gua sebagai umpan, dia sebagai yang tukang bunuh. Gokil nih, biasanya gue head friend bang. Sabar bang. Eh nyangkut gue di sini, jangan bodoh dah. Anjir apaan tuh coy.
Taktik strategi zigzag maut ya. Wah, patah-patahnya gila. Goyangan patah-patah. Dikit lagi bang ya bang. Dua orang lagi bang. Ini sendiri dia bang. Ini gue panggil ini bang. Ultraman Taro, anjay. Ultraman Taro, datanglah bantu aku. Punya aku bang. Ada satu squad lagi sini bang, bang. Moving. Ada sini, ini nih. Wuhuu, gila, buya, anjay. Oh, buya. Cuekin gue. Kok gua skip? Dan oke teman-teman, Verdansi sih kenapa aman ya? Gua masih mau menghujat tadi, tapi ternyata Verdansi-nya aman dan kita bisa dapetin 12 kill, skornya 8261. Placement pertama dengan damage 4543, teman-teman ya. Ini tentunya dengan bantuan update dari Warzone Mobile yang udah lancar, tapi kalau misalkan nanti gua main patah-patah lagi, gua bakal siap untuk merosting lagi Warzone Mobile, tapi buat video kali ini okay lah Warzone Mobile lah. Update-nya bagus walaupun ya FPS gue tadi cukup drop sampai ke 20-an. Dan kalau bisa ini tuh grafiknya dibuka aja semua gitu loh, low, min. Jadi buat yang pengen cari performance meningkatkan frame per second, mereka bisa gitu dengan menurunkan grafik dan dapetin FPS yang lebih tinggi lagi. Nah, by the way, untuk versi ini adalah versi 335 teman-teman ya. Versi 335, update-nya udah keren banget, gokil. Dan itu aja buat video kali ini, buat update-nya udah oke, semoga lancar ke depannya juga. Dan buat teman-teman jangan lupa yang pengen mabar langsung di add friend saja nih. Roshio 692-9943. Thank you dan bye-bye.